kiri kanan, dari kiri kanan, tetap menuju ke kiri. Dari kiri kanan menuju ke paru-paru. Di sini ada arteri pulmonalis. Lalu kita dari paru-paru kita menuju ke serambi kiri. Di sini ada vena pulmonalis. Selanjutnya kita lanjut ke darah yang untuk peredaran dari ke bawah, yaitu bilik kiri. Dari bilik kiri kita menuju ke seluruh tubuh, yaitu terdapat pembuluh nadi. Selanjutnya kita dari seluruh tubuh kita ke balik lagi ke bilik kanan, ke serambi kanan, yaitu terdapat pembuluh vena. Dimulai dari adapun cara kerjanya, ada serofoam dan selang. Belakang ini ada darah. Cara kerjanya ya udah kita lihat di depan biar kelihatan gue. Disorotin ya dalam ini. Terlalu muter ke sini ya. Ke depan ya? Enggak. Terus. Enggak gitu, cowok. Sumpah, gue gak bisa ngerti. Gue pegang ini soalnya. Keluar meskipun bocor. Gak apa-apa tadi juga gitu kok. Gak kuat, ini kurang banyak airnya. Tekanannya kurang ya? Udah itu? Udah? Kok bisa? Ini cara kerja sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama dari jantung menuju paru-paru lalu ke seluruh jantung. Demikianlah penjelasan dari